Ratusan pendekar cilik perguruan silat Persinas Asad menunjukkan kebolehannya memperagakan rangkaian jurus seni bela diri dalam acara Pasanggiri Persinas Asad Cabe Rawit Kota Salatiga pada Minggu 29 Januari 2023. Pasanggiri Persinas Asad Cabe Rawit Kota Salatiga diikuti oleh lebih dari 250 peserta yang berasal dari 19 tim. Selain itu, juga ada penampilan beberapa jurus silat dari atlet dewasa dan pendekar Persinas Asad Kota Salatiga. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pelaksana Wahyu Hidayat mengungkapkan Pasanggiri digelar untuk menjaring bibit-bibit unggul yang akan dibina untuk menjadi atlet pencak silat yang dapat berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Ya, pelatar belakangi dari kegiatan ini adalah kesadaran kita sebagai pengurus bahwasanya regenerasi atlet itu sangat penting dan dibutuhkan dalam rangka mempertahankan prestasi yang sudah kita raih selama ini. Mengingat Persinas di Salatiga ini masih baru, atlet-atlet yang sudah berkecimpung itu sementara ini sudah usianya lebih tua, sehingga kita butuh atlet yang lebih muda. Wahyu menerangkan pentingnya regenerasi atlet untuk mempertahankan dan meraih prestasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Ia mengungkapkan, Persinas Asad Kota Salatiga aktif membina atletnya mulai dari usia dini hingga dewasa.